dalam kisi-kisi yang saya kirim kepada kemarin itu, pada masa lalu santri itu, pangapunten, dalam pengamatan kami itu identik dengan gaya desa, gaya sarungan, gaya yang tidak paham ilmu umum, gaya yang tidak punya keterampilan dunia modern, itu potret masa lalu. Tetapi kemudian ada titik balik dengan modernisasi dalam tanda kutip dunia pesantren itu, yang itu kalau kemudian dalam amatan kami paling tidak mulai pasca sejak masa Orde Baru, ketika mulai ada keberpihakan pemerintah kepada negara, pemerintah kepada kawasan, kepada ulama. Nah itu makanya mohon bersabar dan lebih banyak ngomong soal itu. Kemudian yang kedua, makanya Prof. Mazaluddin yang lebih banyak ngomong soal redefinisi, reposisi dan kawasan santri pada hari ini. Beberapa data yang menyebutkan itu di dunia milenial hari ini, itu misalkan kemarin kita terbatas data-data itu, akun abal-abal FB saja itu ada 137 juta. Yang itu kemudian dalam risetnya PPM Jakarta itu, beberapa itu lebih mendesakkan, ya apa kemudian model Islam fundamental, model Islam radikal, model Islam dalam tanda kutip ala teroris itu yang kemudian mendesakkan ide-ide ke masyarakat. Bagaimana kemudian reposisi santrinya? Apakah kemudian tetap di pesantren, di masjid, di musola? Apakah kemudian cukup tetap di jariah menteri di kelompok ngaji? Atau kemudian menguasai teknologi dan sebagainya? Dan yang ketiga nanti bagaimana Kang Joko untuk ngomong soal politik kebangsaannya gitu. Tetapi, Kang Abunten, Prof, oke. Bapak Ibu hadirin saya hormati, dan karena ini sudah jam 10.30, Pak Abunten, maka kita lebih banyak dialog, ngomong kita alhamdulillah ketemu dengan para pakarnya, maka masing-masing narasumber ngapunten kami beri waktu 30 menit, jadi Gus Arief 30 menit, Pak Joko Susanto 30 menit, dan maka Profesor 30 menit gitu. Nanti kita lebih banyak di dialognya. Dan langsung saja untuk meningkat waktu kepada Gus Arief, kalau semua tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah wa salatan wa salaman da'iman ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mantab la'udha amma ba'dah falahu wa ala kuwati ila billah. Yang saya hormati para ulama, para ulama, para umaro, para santri yang hadir pada kesempatan ini, wabil khusus guru saya Profesor Dr. Master Hilmi. Beliau adalah guru saya ketika langsung kawaruh di PPS IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan beliau adalah pembimbing tesis saya. Dan yang saya hormati Mas Joko, saya panggil Mas aja Mas Joko, kemudian Ketua Panitia Pak Hamim Tohari yang luar biasa tadi, yang sambutan atas nama panitia sangat terharu dan hampir menangis karena melihat apa ya dalam bahasanya tadi, Pak Hamim jungkir balik dalam menyelenggarakan kegiatan ini, karena memang beliau baru saja dilantik menjadi kepala KUA di sini, dan ini adalah gebrakan beliau yang pertama yang sangat luar biasa, mengadakan seminar dalam rangka Hari Santri. Bapak Ibu-ibu yang saya hormati, dengan waktu yang sangat terbatas, mestinya saya sudah menyiapkan tulisan yang cukup panjang, tapi karena waktu tidak mungkin saya sampaikan semua. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa forum ini, forum seminar tentang santri,
Ini merupakan hal yang sangat menarik atau istilahnya sangat seksi untuk dibahas. Kita tahu di tahun politik ini beberapa politisi mulai mengidentifikasi diri sebagai seorang santri, mau diakui dan mohon diakui sebagai santri. Kemudian ketika misalnya kita membaca salah satu biodata dari salah satu penyanyi yang top saat ini, vokalisnya Sabian Kandus, itu juga mengidentifikasi diri sebagai santri. Mengapa? Karena memang wacana tentang santri ini sangat menarik. Kita berharap dari kegiatan kita pada pagi ya, siang hari ini, kita bisa memetik pelajaran tentang nilai-nilai positif dari seorang santri, dan kita mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga tema Hari Santri tahun ini bersama santri dan daerah negeri bisa terwujud. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan dunia pesantren yang tadi sudah sedikit digambarkan oleh moderator dan oleh Pak Wakil Priyono, bahwa kalau zaman dulu santri itu ketika makan digambarkan oleh Pak Wakil tadi memakai lengser, makan bersama seadanya. Itu menunjukkan bahwa memang seorang santri itu adalah orang yang apa ya, yang egaliter, kebersamaannya sangat luar biasa, kesederhanaannya juga sangat luar biasa, nrimo ing pandum katanya. Jadi dari apa yang disampaikan tadi, kita bisa mendapatkan beberapa nilai tentang santri yang luar biasa, kebersamaannya, kemudian sikap nrimo ing pandumnya, kemudian semangatnya dalam belajar dan seterusnya. Istilah santri ini memang bukan berasal dari bahasa Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa santri itu berasal dari kata sastri, ahli baca tulis, karena memang lazimnya seorang santri dalam thalabul ilmi hal yang paling utama adalah membaca dan menulis. Jadi ketika kita mengidentifikasi diri kita sebagai santri, maka kita harus mau belajar dan terus belajar, tidak pernah berhenti untuk belajar, selalu membaca dan membaca, menulis dan menulis dan seterusnya. Ada juga yang mengatakan bahwa santri itu berasal dari kata san, yang artinya adalah orang yang baik, dan tri, orang yang pandai. Jadi santri adalah orang yang baik lagi pandai. Dan ada beberapa pendapat lagi tentang asal kata santri. Dan orang-orang yang tinggal di pesantren, orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang mencari ilmu di pesantren, itu yang disebut dengan santri. Akan tetapi istilah santri tidak hanya terbatas untuk orang-orang yang di pesantren saja, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi, bahwa siapapun orang yang punya semangat untuk thalabul ilmi, menambah ilmu agama, meningkatkan kapasitas keilmuan di bidang agama, itulah santri. Jadi mungkin ada yang tadi dikatakan oleh sekretaris panitia yang hadir pada kesempatan ini, ada yang dari SMP, ada yang dari SMA, jangan berkecil hati. Meskipun tidak mondok di pesantren, selama kita mau belajar dan belajar agama, maka insya Allah kita masuk kategori santri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terkait dengan karakter santri, sebagaimana tadi telah saya sampaikan di depan, di antara karakter santri yang luhur,
ada beberapa pesantren yang memiliki moto khusus terkait dengan internalisasi karakter santrinya. Misalnya pondok pesantren Gontor Ponorogo, ada mereka memiliki istilah pancajiwa santri, bahwa santri itu harus memiliki jiwa keikhlasan, memiliki jiwa keikhlasan yang tinggi tanpa pamrih. Kemudian yang kedua adalah jiwa kesederhanaan. Santri itu sederhana, santri itu tidak neko-neko, apapun yang ada disyukuri. Kemudian yang ketiga, jiwa berdikari, bahwa seorang santri itu harus mampu menjadi orang yang mandiri dalam segala hal. Kemudian yang keempat adalah jiwa ukhuwah Islamiyahnya, jiwa networkingnya, bagaimana membangun relasi, bagaimana membangun network dengan sesama santri ataupun yang di luar santri. Kemudian yang kelima adalah jiwa bebas, artinya bebas yang sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan koridor agama. Bapak-Ibu yang saya hormati, bahwa peran santri dan pesantren itu sangat luar biasa, sehingga tidak berlebihan ketika Presiden Jokowi menentukan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri dalam rangka untuk menghormati, dalam rangka untuk memberikan apresiasi atas perjuangan santri yang tiada henti mulai zaman penjajahan hingga zaman kemerdekaan. Kita tahu bahwa di zaman penjajahan banyak perlawanan, dan yang banyak adalah dilakukan oleh para santri. Dan yang sangat menakjubkan, bahwa perlawanan yang dilakukan oleh para santri itu kebanyakan dimotori oleh jamaah-jamaah ahli thariqah, jamaah-jamaah tarekat, yang selama ini mereka kita anggap sebagai orang yang sibuk dengan dirinya dalam rangka untuk usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dari sejarah kita bisa membaca bahwa perlawanan kepada penjajah yang paling gigih dan yang paling banyak itu dilakukan oleh para ahli tarekat. Mungkin karena kesadaran jiwa keagamaan mereka sudah sedemikian tinggi, yang memicu semangat motivasi untuk berjuang menghilangkan penindasan di bumi pertiwi ini. Kemudian pada masa kemerdekaan kita lihat, mohon maaf, pada masa persiapan kemerdekaan kita lihat tokoh-tokoh santri juga mewarnai sidang-sidang di Panitia 9. Di sana ada Kiai Wahid Hasyim, di sana ada Abdul Kahar Muzakir, dan seterusnya. Di antara Panitia 9 itu ada 4 orang nasionalis Islami yang berperan di dalam merumuskan dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Kemudian di masa kemerdekaan juga banyak peran yang dimainkan oleh para santri, terutama di bidang politik dan di bidang pendidikan. Dan alhamdulillah tahun demi tahun perhatian dari pemerintah semakin baik, semakin bagus terhadap pendidikan keagamaan, terhadap pesantren. Di antaranya yang terbaru adalah adanya program muadalah. Jadi santri-santri yang ngangsur kawruh di pesantren yang sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Kemenag, maka dia dianggap setara dengan lulusan sekolah formal. Ada beberapa pesantren yang telah mendapatkan sertifikat muadalah. Misalnya seperti pesantren Lirboyo, yang mana lulusan diniyah Lirboyo dianggap
setara dengan lulusan pendidikan formal, mulai dari tingkat MI, MTs maupun MA. Begitu pula pesantren Lamita, itu juga beberapa waktu yang lalu mendapatkan sertifikat muadalah. Jadi ketika lulus dari Lamita, maka ijazah dari pesantren itu langsung bisa digunakan untuk meneruskan di pesantren. Itu adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang berpihak kepada pesantren. Memang kebijakan yang berpihak pada pesantren ini belum lama diberikan oleh pemerintah. Kalau mungkin di zaman Orde Baru atau Orde Lama, santri atau pesantren relatif dimarginalkan, dipinggirkan, dikurangi perannya, atau bahkan ditiadakan perannya di pemerintahan. Akan tetapi setelah Orde Reformasi, alhamdulillah perhatian pemerintah semakin bagus kepada pesantren. Akan tetapi perhatian dari pemerintah kepada dunia pesantren ini, jika tidak dikasih kami dengan baik, malah akan menjadi bumerang bagi pesantren itu sendiri. Mengapa? Saya pernah bertemu dengan beberapa teman yang mengelola dunia yang menceritakan tentang bagaimana pemerintah yang saat ini mengucurkan dana untuk pendidikan-pendidikan dunia. Beliau membedakan antara dulu sebelum ada BOSDA istilahnya, biaya operasional sekolah dari daerah, dan setelah ada BOSDA itu tingkat keikhlasannya mengajar itu semakin menurun, itu kata beliau. Entah dari madin-madin yang lain saya tidak pernah belum mendapatkan data. Jadi dengan adanya perhatian dari pemerintah itu perlu kita sikapi dengan baik. Kalau tidak, maka akan menjadi kekurangan. Kemudian yang kedua, dengan adanya perhatian dari pemerintah bahwa lulusan diniyah pesantren setara dengan pendidikan formal, maka harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi itu bisa jadi akan mengurangi jam mengajar dari sang kiai, yang mestinya sang kiai membalah kitab satu hari 3 jam misalnya, karena terkurangi oleh beban-beban mapel yang harus dipenuhi, akhirnya jam belajarnya berkurang, jam belajar santri berkurang, jam mengajar kiai juga berkurang, dan hal itu bisa berdampak pada disfungsionalisasi pesantren. Di beberapa pesantren sekarang mulai kita lihat, ini sebagai otokritik, mohon maaf nanti apabila saya salah dalam analisis. Di beberapa pesantren sekarang ini sudah mulai timbul gejala itu, karena sibuk mengurusi formalitas pendidikan-pendidikan formal, akhirnya pesantren-pesantren hanya dalam tanda kutip hanya menjadi semacam kos-kosan, hanya sekedar menjadi itu, menjadi kos-kosan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika beberapa tahun yang lalu kita dapatkan data, kalau zaman dulu itu tawuran itu tidak pernah terjadi di pesantren. Beberapa kali kita dapatkan data ada terjadi tawuran di pesantren, dan itu bahkan sampai mengakibatkan kematian santri. Ini adalah sungguh ironis. Ini mungkin salah satu dampak ya, dari formalisasi tadi, hanya mengejar formalitas sehingga kualitas pendidikan karakter, kualitas pendidikan di diniyahnya, di madrasahnya kurang. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, memang perhatian pemerintah itu sangat kita perlukan, akan tetapi simulannya kita harus menyikapi bantuan dari pemerintah, perhatian dari pemerintah dengan sebaik-baiknya,
sehingga tidak muncul dampak-dampak negatif dari kebijakan-kebijakan yang tampaknya pro pesantren tersebut. Hadirin hadirat yang berbahagia, langsung ke peran santri di zaman milenial ini. Bahwa di zaman milenial ini yang sangat menonjol adalah informasi teknologi atau teknologi informasi, IT atau TI. Di sana ada internet, di sana ada media sosial, WhatsApp, Facebook dan seterusnya. Kalau kita lihat di Facebook misalnya atau di internet misalnya, banyak kita jumpai ajaran-ajaran Islam yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh para kiai kita. Memang hadirin hadirat yang berbahagia, akhir-akhir ini media sosial atau internet konten-kontennya itu banyak dikuasai oleh orang-orang yang seperti itu. Jadi kita sebagai santri harus bisa mewarnai, sehingga ketika kita mencari konten-konten di internet misalnya tentang keagamaan, maka yang muncul adalah konten yang diposting oleh santri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau sekarang ini misalnya kita ngetik kata kunci di Google yang terkait dengan keagamaan, itu kebanyakan isinya adalah ajaran-ajaran yang tidak sama, yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh para kiai-kiai kita. Ini adalah harapan kita bersama, bagaimana kita sebagai santri Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa mewarnai internet, bisa mewarnai media sosial sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh para kiai kita, kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, yang menjadi garapan penting kita di era sekarang ini adalah pemberdayaan ekonomi. Ini yang juga masih sangat kurang di kalangan santri, sehingga sering menjadi bahan olok-olokan oleh kawan-kawan. Ketika kita membawa proposal, kita sering diolok-olok oleh mereka. Sehingga insya Allah ketika kita sudah bisa mencapai kemandirian di bidang ekonomi, hal ini tidak akan terjadi lagi. Dan itu menjadi harapan yang sangat penting, yang menjadi prioritas utama kita. Kemudian yang keempat, hadirin hadirat yang berbahagia, yang keempat adalah bagaimana kita membentengi generasi muda kita. Kita lihat sekarang ini banyak di antara generasi muda kita yang mungkin karena pengaruh dari media sosial, pengaruh dari internet, yang dia lihat, dia baca, dia dengar, akhirnya muncul perilaku-perilaku yang tidak kita harapkan bersama-sama. Ada tawuran. Kemudian ketika kita lihat di media sosial, kita sering melihat ada konten-konten video yang diperankan oleh anak-anak muda kita yang tidak sesuai dengan norma-norma agama, tidak sesuai dengan norma-norma susila dan seterusnya. Ini merupakan garapan kita bersama. Ini adalah dampak yang sangat luar biasa dari media informasi, televisi, internet dan seterusnya, yang patut menjadi garapan kita bersama. Hadirin hadirat yang berbahagia, mestinya banyak yang seharusnya mau saya sampaikan, akan tapi karena waktu yang sangat singkat. Jadi hadirin yang berbahagia, bahwa kehidupan di pesantren, kehidupan yang dilakukan oleh santri, dialami oleh santri di pesantren, itu merupakan pendidikan yang sangat penting, yang sangat bagus dalam kehidupannya. Contoh seperti tadi, misalnya ada makan bersama, kemudian ada yang dimakan pun sama antara orang kaya dan orang miskin, makannya sama, lauknya juga sama, pakaiannya juga sama.
itu diharapkan bisa memupuk jiwa egalitarian dari para santri, jiwa kesederhanaan, jiwa keikhlasan dan seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf karena tadi poin yang saya sampaikan melompat-lompat, karena memang mestinya banyak hal yang saya sampaikan, tetapi terbatas oleh waktu. Terima kasih. Semoga dengan kegiatan bersama-sama ini, kegiatan Talabul Ilmi ini, kita bisa memetik jiwa-jiwa positif dari seorang santri dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, sehingga negara kita menjadi negara yang damai, negara yang aman, dan kita semua bisa berperan lebih banyak lagi dalam bersama-sama untuk menyebarkan jiwa positif, nilai-nilai positif, karakter positif dari santri dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan di lingkungan kita. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan besarnya teknologi hari ini, sesungguhnya banyak orang kampung yang kemudian masih bingung model ISIS itu kayak apa, internasional negara-negara, model kelompok-kelompok ekstrim di negara-negara Timur Tengah, di negara-negara Eropa itu kayak apa. Karena itu mohon kepada Pak Dr. Syantar untuk menyampaikan kaitan bersama itu. Dan sangat benar seperti Pak Syarif, waktu 30 menit. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, saya terus terang senang sekali hadir di sini Mas Kamil. Saya punya kenangan masa kecil di Pademangan sini. Dulu waktu saya masih SD, saya suka ikut bapak saya. Bapak saya itu juragan beras. Biasanya ngambil gabahnya itu dari daerah Pademangan. Saya teringat sekali ke sini itu biasanya bawa beberapa truk begitu. Saya cuma lupa di dalam mana desanya. Jadi terus itu padi semua itu. Iya, memang ada ya daerah seperti itu. Iya betul. Makanya begitu Mas Kami masih kepadangan. Ini setelah itu baru kali ini Mas. Saya terima kasih ini. Saya diingatkan masa kecil. Yang kedua saya juga menjadi nostalgia karena ketemu teman-teman santri. Saya ini kecilnya, saya ini NU secara kultural, Prof. Gusari. Walaupun nggak pernah aktif di organisasinya, lahir ceplok tradisinya ya NU. Kita ini dibesarkan separuh oleh nasi tahlilan. Jadi memberi kita makan berkualitas. Kalau habis sholat maghrib, kalau ada tahlilan itu senang sekali. Juga latihan menghadapi public speaking sampai sekarang saya bersyukur dari forum-forum di Kitoba. Makanya kemudian walaupun kemudian kita harus menghabiskan kadang 5 menit pertama ini sama badu, tapi ini berpengaruh sekali, ini sangat-sangat membantu kemudian menghadapi publik. Saya diminta Mas Hamid bicara berkaitan dengan pertama tentang politik milenial, politiknya kaum santri, tapi karena saya latar belakangnya juga kajian hubungan internasional, tadi di ada tambahan supaya bicara dalam konteks internasional. Lazimnya saya akan bicara dalam kaitan dengan konteks politik santri secara umum, tapi saya tidak ingin menguyai sesuatu. Di sini ada Prof. Ilmi, ada Gus Aris, saya kira pasti akan dibahas tentang itu. Saya cuma ingin mulai dari yang sederhana. Saya kira bagian dari rahmat Allah yang Maha Kuasa bahwa Indonesia ini
diberkati dengan ada di dalamnya adalah kaum santri. Tepuk tangan buat kaum santri. Saya nggak bisa bayangkan kalau nggak ada santri, ini kira-kira mungkin juga nggak ada Indonesia. Santri sudah menjadi bagian melekat dari sejarah Indonesia. Bahkan kelahirannya pun dalam banyak hal juga melalui bidang-bidang, salah satunya adalah para santri. Tahun 1938, Indonesia merdeka aja belum. 1938, dalam muktamar ke-11 di Banjarmasin, banyak orang Islam waktu itu agak galau, kalau bahasa anak sekarang. Ini gimana ya hukumnya? Apakah kita ini mempertahankan berjuang melawan Belanda ini hukumnya gimana? Sekali lagi, kaum santri datang dengan jawaban yang luar biasa. Tidak hanya kontekstual, juga sangat men-Indonesia. Waktu itu ditetapkan bahwa Indonesia adalah negara Islam. Dalam pengertian perbedaan antara negara ada tiga, Darul Harbi, kemudian negara perang, negara damai. Indonesia adalah negara dalam konteks itu yang harus dipertahankan. Dari situ lantas menjadi dasar 21-22 Oktober 1945 keluar resolusi jihad dari kaum santri. Satu lagi menjadi tonggak penting. Sebelum itu Bung Karno waktu itu menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pertanyaannya Bung Karno sederhana. Jadi tidak meminta untuk Kiai Hasyim untuk membuat fatwa apakah kemudian berjihad itu wajib atau tidak. Bung Karno hanya bertanya waktu itu, Pak Kiai, kira-kira membela tanah air, membela kemerdekaan tanah air itu gimana hukumnya? Jawaban Kiai Hasyim saat itu, wajib fardu ain. Kemudian diulangi lagi di dalam pertemuan dengan konsul-konsul tanggal 21 sampai 22, diulangi lagi, wajib fardu ain bagi mereka yang berada dalam radius 94 km dari Surabaya. Itu kalau diukur lurus 94 km sampai mana ya? Mungkin sampai Padangan mungkin ya? Sampai Padangan. Di luar itu fardu kifayah, tapi dalam kondisi khusus yang kifayah ini bisa berubah jadi fardu ain. Bayangin coba. Ini satu jihad yang luar biasa, sangat kontekstual. Jawaban kaum santri konkret, karena santri masanya banyak. Maka kemudian 10 November itu yang oleh ahli-ahli dunia dicatat sebagai salah satu perang rakyat terbesar. Perang rakyat terbesar yang berperang di Surabaya waktu itu belum negara, belum. Yang berperang di Surabaya rakyat, laskar-laskar. Bahkan tentara pun belum mendeklarasikan perang waktu itu. Tapi laskar-laskar, rakyat, kaum santri di dalamnya maju berperang. Dan sebenarnya sekutu hampir kalah waktu itu. Ruslan Abdul Ghani di mana-mana cerita sekutu ini sudah tiga malam nggak makan, airnya ditutup, diputus, lalu diteruskan pasti mati. Ruslan Abdul Ghani sudah ceritakan itu sudah di blokade. Tapi mereka nggak pernah makan karena nggak bisa keluar. Telepon Bung Karno, Bung Karno datang, kemudian duduk di atas kap mobil keliling Surabaya sama saya lupa laksana yang itu, cuma datang kali ya. Keliling Surabaya bilang bahwa hebat, cukup lah, cukup. Wong Surabaya wis kadung, wah luar biasa. Terus karek, terakhir karek ngegulir lagi suruh mundur, katanya Ruslan Abdul Ghani, mohon maaf saya turunkan. Apa jawaban orang Surabaya? Ya pertama-tama, jangan cepat.
Bung Karno itu. Kabupaten. Itu rasanya bergaya. Kenapa jauh-jauh? Ibaratnya ini sudah giring-giring menguasai permainan, tinggal ngedulkan sama Bung Karno disuruh mundur. Bung Karno punya alasan. Karena kalau itu diteruskan, kita menang kali itu, tapi kita nambah musuh. Karena yang disekutu itu tidak hanya Belanda, ada Inggris, segala macam. Ada Inggris, ada Australia, ada Amerika. Lawan ngadepin Belanda satu aja belum tentu kita menang. Mau ngadepin sekutu bareng-bareng. Bung Karno berpikir panjang, wes rek, sing penting donya wes ngerti. Iki wong Indonesia iki gak kena dadi iwak-iwak. Dan yang ada di dalam itu tidak lain tidak bukan adalah perang kaum santri yang dengan resolusi jihadnya 94 km radius Fardhu Ain. Itu yang membuat perlawanan di Surabaya berbeda dari seluruh perlawanan di Indonesia. Makanya jangan main-main dengan kaum santri. Nah, sekarang masuklah era milenial. Loh, apakah politik kebangsaan kaum santri di era milenial masih relevan? Nanti dulu, kita lihat dulu tantangan dari zaman era milenial. Sebelum itu, saya merasa punya kewajiban untuk mendefinisikan apa itu generasi milenial, karena saya disebut termasuk yang paling kecil. Walaupun namanya saya milenial atau enggak, kita lihat. Yang dimaksud generasi milenial, Bapak Ibu, generasi yang kira-kira lahir antara tahun 1980 sampai tahun 2000. Ini ada yang masuk dari sini? Ada ya? Mau masuk ya? Milenial? Nah, kalau yang sebelumnya itu disebut generasi X, setelahnya, setelah 2000-an disebut generasi Y. Kenapa kok perlu disendirikan generasi milenial? Karena generasi milenial ini unik. Ini adalah generasi yang lahir ceprot, sudah ada yang namanya teknologi komputer. Makanya kalau dianggap penduduk aslinya komputer, ya mereka. Kalau yang di atasnya itu, mereka pendatang. Biasanya paling besar itu teknik, ketok. Terus habis itu tinggal komputer, itu pendatang. Nah, kalau yang penduduk asli zaman komputer ini, lahir 80, karena apa? Begitu dia mulai sadar, kalau kira-kira mungkin lulus SD, sudah langsung komputer sudah ada, agak besar dikit, kenal handphone. Besar dikit, handphone waktu itu belum ada internetnya. Kemudian ada BBM. Terus sekarang ada WhatsApp, ada YouTube. Ini generasi milenial. Nah, generasi milenial ini agak unik. Agak unik dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Ini untuk ibu-ibu. Kalau kasih tahu generasi milenial beda dengan generasi bapak-bapak. Bapak-bapak itu kalau diperintahkan kerjakan, berangkat itu. Tapi generasi milenial kalau disuruh kerjakan, malah gak ditandangi. Malah gak ditandangi. Generasi milenial itu kalau mau kasih tantangan, jangan disuruh kerjakan, tapi usahakan. Mereka malah lebih tertantang dengan itu. Makanya generasi ini banyak menghasilkan entrepreneur. Karena di challenge itu tidak keluar. Kapan hari? Rupanya mahasiswa saya itu ada API. Gus. Nah, kelihatan di kampus ya. Kelihatan rupanya Gus. Bapaknya suatu saat datang ke kampus. Minta pendapat. Waktu itu ada acara di Surabaya mampir. Pak dosen, saya itu bingung dengan anak saya. Anak saya itu saya minta untuk meneruskan pondok, untuk jadi pemimpin pondok, gak mau. Malah katanya itu mau jadi YouTuber. Jangan milenial justru pemimpin pondok supaya jadi atau justru jadi mubalik, gak mau. Jadinya YouTuber. Terus kemudian apa sih YouTuber itu? Tanya. Itu haram gak kira-kira? Waduh. Ini kalau saya jawab yang jelek-jelek ini bisa
bisa-bisa nggak jadi. Tapi memang anak sekarang seperti itu. Generasi milenial kalau ditanya jenis pekerjaannya, kalau zaman dulu generasi X, generasi baby boomer, apa jenis pekerjaan? Pegawai negeri. Itu yang utama. Tapi generasi milenial ditanya jenis pekerjaan, YouTuber, selebgram. Oh, boy, selebgram. Akhirnya saya jelaskan kepada Pak Kiai tadi, Pak, YouTuber itu ya sebenarnya sama kayak mubalig, menyampaikan informasi kepada khalayak, terus kemudian memberikan pemahaman kepada orang banyak, cuma lewat komputer. Berarti kayak mubalig. Ya, kira-kira seperti itu. Oh ya sudah, kalau begitu. Ini anaknya harus berterima kasih. Baik, sedikit tentang milenial. Yang ingin kami sampaikan bahwa di era milenial ini ada tantangan baru. Dan di Indonesia ini jumlahnya milenial banyak. Total sampai tahun kemarin, Indonesia ini ada 105 juta kaum milenial. Ini jumlahnya sudah hampir 41%. Nah, artinya apa? Siapa menguasai kaum milenial? Menguasai Indonesia. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang zaman milenial, zaman di akhir-akhir tahun 90-an, di awal abad ke-21, termasuk sekarang masih masuk zaman milenial, kita dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah. Saya coba ringkaskan di sini, ada tiga tantangan generasi milenial. Yang pertama, ini bukan kampanye ya. Yang pertama, di zaman milenial ini tiba-tiba muncul naik kembali apa yang di sini kita sebut saja sebagai politik ngabehi, serba ngabehi. Oh ini ada PPT, wah ini bagus sekali. Apa bahasa perjalanan? Nah, kalau bicara soal agama, di dunia ini ada dua aspirasi politik. Yang pertama politik ngabehi, yang kedua politik ngayomi. Bedanya simpel. Kalau politik ngabehi, prinsipnya, oh ini bentar, sambil dulu. Dulu ya. Kami ingin siapkan. Monggo. Ini lanjut. Milenial Indonesia 105 juta. Yang non milenial ini 2016. Berikutnya lagi. Ini. Ya ini baby boomer 17%, generasi X 43, generasi milenial 39. Sudah mau nyalip generasi X. Nah ini masalahnya zaman milenial ini, tantangannya kalau bicara politik ini apa yang disebut dengan Trumpisme, karena diwakili oleh Presiden Amerika ini salah satu yang sangat menjalankan politik ini. Mundur dulu. Nah, pertama cirinya politik ngabehi. Apa itu politik ngabehi? Tahan sebentar. Setelah ini kita akan bahas. Terus strategi pertentangan identitas. Mungkin kita merasa dulu kita ngobrol ini enggak gampang sekali bentar-bentar SARA. Kenapa kok sekarang ini bentar-bentar ngomong SARA? Itu bagian dari politik global. Kemudian bangsa badui. Ini istilah kita untuk buat lebih jelas. Nanti kita bahas lagi. Berikutnya. Nah ini. Sekarang ini dunia ini sedang dibagi dua. Yang satu ngomong politik dalam kerangka ngabehi. Orang Jawa ngabehi itu kan seolah-olah. Nah, ngayai semua. Sementara yang lainnya ngayomi, beda. Ngabehi dengan ngayomi beda. Bedanya kira-kira apa, Mas? Ini. Jadi kalau ngabehi,
satu di atas semua. Ada satu kelompok yang merasa menjadi paling sah mewarisi negeri ini, atau paling sah menjadi juru bicara Tuhan, atau yang kemudian menjadi paling benar, ngabe. Sementara kalau politik ngayomi itu kayak film Tri Masketir, satu untuk semua, semua untuk satu. Kalau Pangeran Sambel Nyowo slogannya Tiji Tibe, mati satu, mati semua, hidup satu, hidup semua. Jadi bukan hanya satu kelompok, bukan ada satu kelompok yang berusaha ngangkangi merasa benar sendiri. Kita semua bisa salah, kita semua bisa benar. Nah ini politik ngayomi. Nah politik ngabe ini larinya biasanya politik identitas. Bentar-bentar ngomong identitas. Contohnya politik identitas itu orang mau pergi kerja bakti, belum kerja bakti ditanya, kowe sopo. Nah itu politik identitas. Tapi kalau politik rahmatan lil alamin, wes ojo takon iki sapa sing penting iso kerja. Manfaate kan diawe dhewe kabeh. Nah, itu politik rahmatan lil alamin. Nah, yang ngabe ini politiknya tuh mencari wakil Tuhan. Jadi orang yang sempurna sebagai wakil Tuhan. Masalahnya setelah zaman Nabi, siapa yang bisa menggaransi kalau dia maksum terbebas dari kesalahan? Nah ini, nah kalau yang ngayomi lebih realistis, wakil Tuhan itu Tuhan itu nggak mungkin bisa disamai. Yang ada itu mencari wakil manusia. Caranya gimana? Yo manusianya ngumpul di sini rembukan sopo sing mewakili. Karena wakil manusia, yo kadang orang salahin. Tapi lek sing milih menungso terus ngakunya wakil Tuhan, nanti gak bisa dikritik ini, wakil Tuhan kok. Nah, jadi sekarang ini, saya campur-campur gak apa-apa ya Bu ya. Saya kangen ngomong di desa campur-campur gini. Jawa ya. Jadi, dunia saya ini dibagi loro, politik ngabei, politik ngayomi. Nah yang saya ini politik ngabei itu yang lagi bengoe banter. Belum tentu benar, tapi bengoe banter, berisik di mana-mana, di WhatsApp, Facebook, mana-mana berisik. Bukan rizik ya, berisik. Pada mirip-mirip. Berikutnya lagi. Nah, yang kedua, ini caranya Trump untuk menang itu pakai ini, pertentangan identitas. Trump itu sebenarnya dia kekuatannya kecil. Tapi dia pinter, dia adu domba itu. Orang kulit putih dia adu domba sama orang Meksiko. Dia bilang, rezekimu diambil sama orang Meksiko. Kalau aku pilih aku, kalau aku menang, tak gawe pagar. Supaya orang Meksiko gak datang. Tapi sampai sekarang dia gak dibikin pagar. Namanya cuma janji buat menang kok. Gak mungkin lah bikin pagar. Segitu luasnya. Nah, sama. Orang Meksiko, orang kulit putih diadu dengan orang Asia. Bilang rezekimu diambil karo Cina. Jangan dikira soal Cina-Cina itu hanya ada di sini. Di Amerika itu yang aseng-aseng ya. Dikopi sama orang yang waktu pemilihan ikut ke sana belajar, ulang, dikopi, ditiru di sini persis. Ngomong asing, aseng, dan macam. Itu caranya Trump. Bagian dari politik ngabei. Nah, yang berperan akhirnya para petualang politik. Orang-orang yang suruh maju sendiri dengan pemilihannya jujur, lihat kapasitas saja ini gak mampu. Tapi dia pengen menang, dia adu emosi orang itu. Orang tidak diberikan kesempatan untuk mikir panjang. Caranya, yo emosinya diadu. Hei, kita ini terancam. Terancam, semuanya terancam. Ulama terancam, agama terancam. Supaya apa? Gak sempat mikir panjang. Emosi keluar, itu loh bagian dari strategi. Ini sudah dijalankan. Jadi jangan sampai kemudian kita nih gak lihat lingkungan, tiba-tiba kemudian orang memainkan permainan yang sama, kita jadi korban. Ini pentingnya. Kebetulan saya belajar tentang politik global, master saya politik global. Jadi saya, dan kebetulan juga secara kultural NU ya, wajib membagi ilmu. Oke, berikutnya. Nah, lanjutannya, politik identitas. Jadi kalau sudah ngomong politik ABI, kelanjutannya ngomong politik identitas.
Yang pertama, siapa kita menentukan peran sosial kita? Yang saya cerita tadi, kerja bakti. Kalau di kepala politik identitas ada orang mau datang tanya, "Hei, kowe sapa?" Omahmu ndi? Politik identitas. Sing ditakon dhisik kowe sapa? Tapi kalau politik rahmatan lil alamin, politik kepublikan, sasa takon iki sapa? Siapapun, dari manapun, asalkan dia di sini berkontribusi untuk masyarakat sini, dia warga sini. Itu politik kepublikan. Nah, kalau seperti itu, politik identitas biasanya kebenarannya subjektif. Sing bener iku wetku. Tapi kalau kebenaran kepublikan iku, engko dhisik. Setiap orang bisa jadi punya kebenaran walaupun levelnya beda-beda. Tapi yang tidak boleh mengatakan bahwa saya pasti benar, Anda pasti salah. Nah, beda berikutnya, politik identitas itu senengane meden-medeni. Karena sing diadu-adu itu ketakutan, trauma-trauma. Contohnya, wis lewono wong contoh pendeta masuk Islam, wis seneng banget langsung dipulih-pulih ceritanya itu. Terus kemudian ditaruh di YouTube yang isinya menjelekkan yang sebelumnya, membaguskan yang sama. Loh, apa mereka enggak bisa lakukan itu? Nah, kalau dibiarkan, waduh, jadi kayak Amerika waktu pemilihan kemarin. Terus yang dieksploitasi ketakutan, trauma-trauma. Sementara kalau politik kepublikan, harapan. Di Amerika, yang warna hijau ini kemarin diwakili oleh Obama, yang warna merah diwakili oleh Donald Trump. Yang menang. Apakah kita mau mengulang Amerika? Ini loh bahayanya. Kaum milenial menghadapi bahaya warna merah. Di Amerika dia sudah menang. Kita lihat begitu menang, Trump ya kayak gitu. Berikutnya. Ini salah satunya. Nah kita ini persis. Ini strategi yang sama yang dilakukan oleh Donald Trump. Berikutnya lagi. Nah, gandengannya berikutnya. Orang kalau ngomong politik ngabei, ngomong politik identitas, lantas konsep nasionalismenya beda. Mereka yang ngomong nasionalisme, tapi nasionalisme beda. Saya membuat perbedaan. Ini nasionalisme model Badui, bangsa Madani, terinspirasi oleh Nabi Muhammad SAW waktu di Madinah. Madinah itu apakah itu hanya orang Islam? Enggak. Madinah itu plural. Ada orang Yahudi, ada orang Kristen, ada orang Majusi, macam-macam ada di Madinah. Nah, Nabi menjadi pemimpin karena dia itu kemudian juga dipilih dan kemudian dia Nabi. Tapi setelahnya kemudian ya harus melalui pemilihan. Nah, yang konsep bangsa Madani begini. Kalau orang bangsa Madani itu orang diikat atas dasar kewargaan. Gak peduli kamu ini agamamu apa, asal kamu warga sini, yo kerja bakti, punya hak yang sama. Sementara kalau kemudian Badui atas dasar keetnikan, etnik itu agamamu apa, sukumu apa, keturunan siapa, nah itu bangsa yang kayak gitu. Kalau bangsa Madini lihatnya ke depan bukan ke belakang, wes ojo ndal, ojo takon niku anake sapa, sing penting iso kerja apa ora. Itu bangsa Madani. Nah, Indonesia itu dibuat sebagai dalam kerangka prototipe Madinah. Kalau enggak percaya lihat. Lihatnya ke depan. Indonesia Raya, di sanalah kami berdiri, bukan di sini. Kenapa di sana? Kita diikat Tuhan. Terus tumpah darah. Orang Indonesia itu orang disebut apa? Orang Indonesia asli boleh. Orang Cina, orang Tionghoa juga orang Indonesia. Bahkan Dawes Dekker, orang Belanda, orang Indonesia juga. Terus yang menjadikan Indonesia apa? Yang menjadikanmu Indonesia itu adalah satu, tempat di mana darah pertamamu tumpah. Kamu lahir ceprot di mana? Atau tempat di mana darah terakhirmu hendak kamu curahkan. Kamu boleh jadi Indonesia karena lahir di sini, atau jadi Indonesia bukan karena lahir di sini, tapi seumur hidupnya didedikasikan untuk mereka yang hidup di sini. Itu Indonesia.
Bayangin coba. Karena itu kemudian Indonesia ini beda dengan Cina, Jepang. Indonesia ini merangkul semua. Nah, karena merangkul semua cocok dengan politik kerahmatannya NU. Maka NU itu adalah Indonesia, Indonesia adalah NU. Santri adalah Indonesia, Indonesia adalah santri. Berikutnya. Nah, sekarang ini kalau dibiarkan, kita akan mengulang cara-caranya Hitler. Orang kalau bukan golongannya dibunuhi. Bukan begitu caranya. Berikutnya lagi. Kalau kita pakai cara yang seperti itu di Indonesia, ini namanya membalkankan Indonesia. Indonesia mau dijadikan kayak Balkan. Balkan itu dulu namanya ada negara Yugoslavia. Zaman Bung Karno itu dipimpin oleh Tito. Itu orang hebat. Tapi begitu Tito gak ada, berantem sendiri, geger, pecah, cerai-berai. Indonesia kalau pakai cara seperti itu, skenarionya ini. Yang ngomong daerah akan membagi-bagi kita berdasarkan daerah. Yang ngomong agama akan membagi-bagi kita berdasarkan agama. Yang ngomong warna politik akan membagi-bagi kita menjadi warna politik. Bahayanya, berikutnya lagi. Nah, Balkan ini cuma 7 suku. Itu pun begitu geger, pecah, berantakan. Nah, Indonesia 300 lebih, 1200 bahasa. Ini kalau kemudian sampai main dengan cara seperti itu, gak kira-kira ini masalahnya. Keping-kepingnya luar biasa. Berikutnya lagi. Nah ini, politik milenial kayak gitu, sementara cita dasarnya, berikutnya lagi. Indonesia ini negeri yang ngayomi, gotong royong, tidak untuk milik satu golongan. Berikutnya lagi. Bangsa madani, dalam kerja bakti, gak dilihat anda ini anak eong, suge, semua punya tanggung jawab yang sama. Makanya kalau sekarang kita tanya anda siapa, sebelum lihat kontribusinya, anda bermain dalam politik identitas. Berbahaya. Berikutnya lagi. Next belakangan. Indonesia ini disusun dalam politik kerahmatan. Waktu pidato Pancasila, Bung Karno jelas mengatakan bahwa kita tidak mendirikan negara buat satu orang. Kata Bung Karno. Tidak juga membuat negara untuk satu golongan, tapi negara untuk semua. Yo, ini konsep madani ini. Luar biasa ini. Berikutnya, Pancasila salah satu manifestasinya. Dulu sempat ketika jadi Piagam Jakarta, masih ada 7 kata yang membuat teman-teman di Indonesia Timur ganjel. Lantas kemudian di drop. Pertama yang berperan Bung Hatta, seorang santri yang sangat saleh. Lantas berperan penting di dalamnya adalah Kyai Haji Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur. Sekali lagi peran santri di dalam menjadikan Indonesia sebagai negara yang penuh rahmat. Berikutnya lagi. Nah, ini sikap dasar kaum santri. Berikutnya, santri terdepan tahun 84. Yang lain ketika Indonesia ini harus menerima Pancasila, siapapun organisasinya, yang lain masih protes-protes. Santri mempelopori. Karena apa? Yang lain belum teko mikiri. Santri wis mikirnya, ini politik rahmatan ini. Masyarakat madani, sing lain baru nyampe, baru sadar belakangan. Tapi di hebatnya santri, ilmunya laduni mungkin ya. Lompat sudah paham nih. Ilmunya hikmah. Kalau belajar agama enggak cuma belajar dari Musa, tapi juga dari Khidir. Kalau kita cek, Musa lihat dari teksnya, kemudian dia mengatakan bahwa, saya sudah hafal Taurat, di dunia ini enggak ada yang lebih hafal dari saya. Loh, Nabi kok sombong. Langsung diingatkan sama Tuhan. Mimpi 3 hari berturut-turut kan? Ada burung pelikan itu, bawa air. Ternyata dia harus ketemu Khidir. Yang dilakukan Khidir, ada kapal mau berlayar dilubangi. Loh, ini lek ngaji teks kan keliru. Loh, kapal kan untuk berlayar kok dilubangi. Oh, ngajimu saya ngaji teks. Lurus-lurus saja. Yang enggak diketahui, di depan itu ada Raja Lalim, semua kapal akan di ini perompak. Nah, kalau kemudian kapalnya diambil enggak bisa berlayar, daripada begitu lebih baik biar di sini enggak berlayar.
kelihatannya keliru di depan, tapi manfaat dan hikmahnya di belakang luar biasa. Itu politik santri. Nah, yang membuat itu apa? Yang membedakan apa? Yang membuat Nabi Khidir ini tahu karena dia punya ilmu bahwa di depan ada Raja Wali. Jadi syaratnya untuk jadi santri, ya harus berilmu, harus belajar, harus menggunakan akal. Berikutnya lagi. Jelas sekali, Islam wajib menerima Pancasila. Kiai As'ad Samsul Arifin. Berikutnya lagi. Kiai Ahmad Siddiq Jember ini. Nahdlatul Ulama menerima Pancasila. Berikutnya lagi. Ini Kiai Masdar. Kalau sekarang ini beliau masih sugeng. Pancasila adalah Kuliyatul Khams. Luar biasa ini. Ini kalau dijelaskan kayak gini, teman-teman UIN langsung paham langsung. Kalau pakai istilah-istilah yang lain, wah, kalau fisik istilahnya lain. Kalau ini Kuliyatul Khams langsung selesai. Berikutnya lagi. Budaya. Berikutnya. Gus Dur luar biasa ini. Ini yang mengingatkan, ini kontekstual untuk sekarang. Kata Gus Dur, Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab. Bukan untuk mengubah aku jadi anak, sampean jadi antum, sedulur jadi akhi. Kita pertahankan milik kita, kita harus serap ajarannya, tapi bukan budaya Arabnya. Luar biasa. Ini cuma santri yang bisa ngomong gini. Kalau gak gitu, gak ada yang berani ngomong gini. Yang lain ini, wah ini gak bisa membedakan mana itu Islam, mana itu Arab. Berikutnya lagi, nasionalisme dan keindonesiaan. Berikutnya, sekarang ini mulai muncul ustadz-ustadz muda mengatakan membela nasionalisme gak ada dalilnya. Jauh sebelum itu Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Kalau kita mengecek lagi Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya pun, dalam kitabnya pun kemudian mengatakan bahwa ikatan-ikatan yang sekarang orang bahasanya solidaritas atau nasionalisme itu penting. Sama pentingnya untuk kemudian menjaga ikatan keumatan tadi. Ini yang kemudian diterjemahkan jadi agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan. Kiai Hasyim. Berikutnya lagi. Kiai Hasyim gak sendiri. Ini beda. Buya Syafi'i Ma'arif ini orang Muhammadiyah. Mantan pimpinan Muhammadiyah, tapi pikirannya sejalan dengan Gus Dur. Mungkin karena ini Buya Syafi'i ini agak beda, Muhammadiyah yang mazhabnya Syafi'i. Jadi pemikirannya agak beda. Ini berikutnya lagi. Relevansinya gini, berikutnya. Nah, zaman sekarang ini bahayanya. Generasi milenial ini kadang-kadang gak pedulian. Fokus pada diri sendiri. Tapi kreatif, berikutnya lagi. Kadang-kadang pragmatis. Berikutnya lagi. Nah, begitu kenal agama, kalau kena yang keras-kerasan, bahaya ini di sini. Sudah pelajaran agamanya kurang, begitu kenal sing atos-atos, langsung melok atos. Saya ini heran, justru teman-teman saya yang lama di UIN, wah itu kelihatan lebih, sekarang ini jauh lebih bisa lebih tenang. Yang banyak kuliahnya di Universitas Negeri sekarang, waduh, radikal-radikal itu. Luar biasa. Saya mikirnya mungkin orang kayak belajar silat kan, baru belajar silat tuh maunya semua ditantangi gitu kan. Kalau orang sudah lama, sudah mahal guru itu kan, tenang saja ya, itu orang santri itu. Oke. Nah, sekarang ini bahayanya di sini. Generasi milenial kena yang sempit-sempit dan radikal ini sekarang bahaya banget. Berikutnya lagi. Sementara posisi keramatan yang ideal seperti ini. Jadi keramatan itu begini. Jangan-jangan Tuhan menguji kita ini dengan seperti ini. Bedok itu kalau disorot dari sini, ditanya, bentuknya apa? Bulat. Kalau disorot dari sini, bentuknya kotak.
terus kita kemudian ditanya yang benar yang bulat atau yang kotak, berantem sampai gak wes-wes, sampai bunuh-bunuhan, padahal itu ujian. Jangan-jangan kayak gitu. Kalau politik kerahmatan itu mengakui bahwa kamu boleh ngomong itu bulat, ngomong kotak boleh, sama-sama benar. Yang gak benar itu kalau nganggap kamu yang paling benar, yang sana gak benar. Simple. Berikutnya lagi, jangan-jangan itu semua ujian. Al-Maidah, ini bukan Al-Maidah 51 ya, Al-Maidah 48, jelas. Berikutnya lagi, nah ini, kaum santri ini bermain di titik temu. Coba kalau enggak itu, kita enggak ideal. Coba gini, setiap orang selalu ngerasa gempa itu paling besar di tempatnya dia. Coba tanya, gempa tempat itu gede, tempat itu gede. Kalau semua kemudian diikuti, padahal kebenarannya itu kebenaran gempa enggak pernah di sini. Gempa itu enggak pernah ada di sini, tapi berada di titik temu. Karena kalau nyari titik temu, ditanya, di tempat nur rasanya gimana? Di tempat kok rasanya gimana? Titik temu. Jangan-jangan kita ini kayak gitu. Diuji oleh Tuhan, dari situ Tuhan kayak sama ngomong sama anaknya, anak kecil, kamu anakku yang paling hebat. Yang satunya juga ngomong, anakku yang paling hebat, tapi jangan cerita ke kakak ya. Semuanya dikasih tahu yang paling hebat. Berantem atau bekerja sama? Ah, itu ujiannya. Sama seperti itu. Berikutnya lagi. Nah, politik kerahmatan itu politik untuk membuka mata, memperluas cakrawala, memperkaya wawasan, menyadari keterbatasan kita hanya sekedar sebagai pencari kebenaran. Bukan penemu, tapi pencari. Makanya kemudian ada sinetron Para Pencari Tuhan. Soalnya kalau sudah merasa menemukan, biasanya gaya. Aku wis nemu kok, kan kurang belajar toh. Tapi kalau pada-pada gulai, wong pada-pada gulai ya gaya. Kita ini sebenarnya para pencari. Berikutnya, itulah kita, santri milenial. Berikutnya lagi. Dan santri milenial itulah masa depan Indonesia dipertaruhkan. Karena masa depan Indonesia sesungguhnya ada di tangan kita, santri milenial. Terima kasih. Semoga dengan izinnya, tepuk tangan sekali lagi buat para santri. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan karena tidak waktu, mohon langsung kepada Profesor Master untuk menyampaikan paparannya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat para kiai, para alim ulama, para santri, yang terhormat seluruh narasumber, yang pertama Gus Arif, yang kedua Mas Joko, yang terhormat seluruh panitia, Mas Hamim selaku Kepala KUA Padangan, dan seluruh hadirin wal hadirat jamaah santri yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini saya mendapatkan kehormatan untuk bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian dalam sebuah acara yang wah, sangat istimewa buat saya karena saya harus berangkat pagi-pagi setelah sholat subuh nyampe sini. Nah, kemudian di sini ketemu sama para santri semua yang berkhidmat untuk memperingati hari santri. Memperingati hari santri itu bukan sekedar menyelenggarakan acara-acara ritual, acara-acara yang bersifat seremonial, tetapi jauh lebih dari itu, memperingati hari santri adalah memaknai dan mengamalkan dari seluruh amalan-amalan yang memang ada di dalam tradisi kaum santri. Bapak sekalian saya hormati,
tadi sudah banyak diungkap oleh Mas Joko dan juga Gus Arief tentang apa itu santri, apa itu milenial. Saya sudah habis. Habis ini saya mau pulang. Ya. Enak saya, ringan kita saya ini. Gitu Mas Amin. Saya kira cukup ya. Lanjut. Ya, ini Mas Bibi sama Gus Arief ini dulu sempat mampir di Pascasarjana Uin Sronampil Surabaya. Ini Mas Amin ini dulu juga rekan kerja. Saya ini anak buahnya beliau di Elpam Surabaya. Jadi bukan orang asing. Terus kalian saya hormati, bicara soal santri memang kalau benar-benar dari kalangan pesantren, maka mengaku santri itu sebuah perjuangan yang luar biasa berat. Karena apa? Karena untuk mengaku menjadi santri itu sekalian, itu dibutuhkan satu komitmen dan konsistensi bahwa saya ini memang sudah layak disebut sebagai santri. Nah, santri dalam konteks ini itu bisa bimakna zohiron dan bimakna batinan. Santri dalam konteks ini bisa bermakna secara denotatif, dalam pengertian dia itu santri itu orang yang sedang belajar di pesantren, ataupun konotatif. Konotatif itu artinya orang yang sudah menjadi bagian dari masyarakat juga boleh dan bisa mendaku sebagai santri. Bahkan parpol sekarang ini itu banyak yang bangga menyebut kata santri, menjadi santri, padahal mambu pesantren naik tidak. Namanya santri post islamisme. Ya. Iya. Jadi betapa kalau sekalian istilah santri ini ternyata juga istilah yang sangat diperbutkan pemanaannya secara politik, secara sosiologis. Nah, kalau saya pengalaman pribadi aja deh, jauh-jauh dari Surabaya ini saya kepengen santai-santai di sini. Saya ini pernah dompleng tidur di sebuah pesantren di Lasem, dan saya punya banyak teman dari Bojonegoro, dari Padangan juga, persis santri yang digambarkan oleh Bapak tadi yang dari Kementerian Agama itu persis sama. Ya makannya, ya ngajinya, ya mandinya. Mandinya tuh rame-rame. Nah, makannya juga rame-rame. Dan saya ngalami betul itu. Betul. Masaknya rame-rame. Ada orang yang sangat rajin masak, tetapi ada juga orang yang sangat rajin cuma makan doang. Katanya berbagi tugas. Tidak boleh diambil semuanya. Nah, satu saat jengkel karena tukang masaknya itu masak terus. Ada yang suka makan terus. Begitu mau matang, turun dia dari godaannya. Ya, namanya godaan ya. Nah, karena masih pakai kayu jati tempat saya. Nah, sebelum teman kita ini yang suka makan itu nyampe ke tempat makan, maka teman saya tadi itu saking jengkelnya, biasanya itu pancinya dibuka kemudian diludahi. Nah, ketika bikin sambal terong, gitu ya, kan pasti sambal terong, ya, panas gitu, ya, asik. Gitu. Setelah itu makan nampan. Gitu. Ah, ini sambalnya juga diludahi. Tapi justru itu katanya yang buat enak. Satu kali, dua kali, tiga kali itu nggak ngomong kalau itu diludahi. Saya juga nggak tahu juga. Pokoknya makan aja, wah enak. Nah, terakhir-terakhir itu dia bilang, kamu kurang ajar. Begitu saya masak, kamu cuma makan toh, nggak pernah masak. Ya kan bagi tugas. Kamu tahu nggak yang tadi kamu makan apa? Iya enak, sambal terong tak ludahi. Langsung bleh. Tapi yang namanya santri sudah, santri itu memang tidak ada yang jijik pak. Dapurnya itu, masya Allah dasar dapurnya. Dapurnya itu hitam kelam.
Kalau musim hujan itu dapurnya itu Pak, beceknya minta ampun. Tempat naruh panci, tempat naruh wajan. Itu di situ semuanya. Begitu masa itu grumbul-grumbul gitu ya. Jadi yang di tengah itu nampan, kemudian santri itu grumbul begitu makan. Ya, ada yang sambil kentut, ada yang sambil macam-macam pokoknya. Dan itulah dinamika santri. Kalau minum persis betul itu, airnya itu air sumur. Ya. Jadi enggak pernah kami ini minum airnya air aqua. Air penyulingan itu enggak pernah, air sumur. Ditaruh di panci yang masih ada lip-lipnya. Setelah itu dihangatkan. Masya Allah. Katanya itu lebih enaknya Coca-Cola. Dan airnya tahu enggak? Airnya itu di sumur itu banyak sabunnya. Kalau mandi itu kan ya, itu kan sampoan kan pakai sabun juga ya kalau santri. Enggak punya sampo, pakai sabun. Satu itu sabun itu untuk semuanya, ya untuk sampoan. Nah, ketika bilas itu airnya balik lagi di sumur. Nah, naruh sabunnya itu di bajiannya sumur itu. Ya, ketika kita pakai sabun itu kan perih mata kan. Kadang-kadang gerabak-gerabak itu nyemplung ke sumur. Ya, sudah lengkap itu. Airnya itu begitu, ya. Diambil itu bulu. Dan itu yang diminum. Lalu sekalian, jadinya kayak gini nih. Jadinya kayak gini nih. Generasi paceklik, generasi stunting. Tapi alhamdulillah, ya, justru saya dari pesantren yang semacam itu, saya mengalami transformasi yang dahsyat, yang luar biasa. Setelah saya kuliah di Surabaya, saya bisa menaklukkan kampus-kampus, dua kampus ternama di dunia. Yang pertama adalah McGill University di Montreal, Kanada, dan yang kedua adalah University of Melbourne di Australia. Itu berbekal berkah dari pesantren. Oleh karena itu, Bapak sekalian yang saya hormati, jadi itu pesantren pada zaman era 70-an, 80-an, 90-an. Bagaimana kalau sekarang ini? Saya kira konteks pesantren sekarang ini sudah jauh mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang sangat dahsyat, ya. Apalagi dikaitkan dengan konteks era milenial. Ya. Maka sudah banyak sekali terjadi apa yang disebut sebagai diversifikasi, percabangan-percabangan tentang apa itu santri, ya. Kemudian tentang pesantren, tentang kiai dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks menjadi santri di era milenial, ya, maka yang harus kita pahami dulu adalah apa sebenarnya yang menjadi makna, ya, dari era milenial itu. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Mas Joko, ya, kita sering memiliki banyak istilah sekarang ini. Ada yang menyebutnya era milenial, ada yang menyebutnya era digital, ada yang menyebutnya era revolusi industri 4.0. Ya. Ada yang menyebutnya apalagi banyak sekali. Nah, mungkin sama. Intinya sama. Yaitu ketika kita manusia itu berkelindan dengan temuan-temuan teknologi dan informasi. Dampaknya apa? Dampaknya luar biasa, sangat dahsyat. Kita ini belum tahu revolusi industri 1, 2, 3. Tahu-tahu sudah industri 4. Yang satu kapan? Ya toh? Kita enggak pernah tahu. Apalagi 2, 3. Tahu-tahu sudah 4. Tetapi intinya adalah bahwa kita hidup di tengah zaman di mana teknologi informasi itu benar-benar menggerakkan dan mendikte seluruh kehidupan manusia. Dampaknya apa? Dampaknya sangat luar biasa. Luar biasa. Terutama di dalam konteks kehidupan ekonomi dan bisnis. Sekarang ini, ya, bagaimana industri transportasi itu begitu pesat berkembang.
industri perhotelan berkembang sangat luar biasa, sehingga industri-industri baru ini keberadaannya itu menggeser pola-pola perdagangan yang lama seperti pasar tradisional, kemudian toko-toko kelontong itu secara perlahan itu digeser oleh perkembangan informasi dan teknologi yang sedemikian dahsyat. Akibatnya apa? Orang-orang ini yang digeser itu tergeser. Sekarang ini kalau panjenengan kepengin apapun itu tinggal klik, ada semuanya di internet, itu ada semuanya. Mau apa? Mau yang baik-baik ada, mau yang jelek-jelek ada. Kepengen beli pecel lele misalnya, yang jenengan malas keluar, itu bisa klik. Mau beli baju, mau beli sepatu, mulai dari barang sampai manusia itu ada semuanya. Jenengan butuh manusia, masih jomblo misalnya, membutuhkan jodoh, jenengan tinggal cari aja itu, browsing di internet banyak sekali. Dari yang benar-benar sampai yang jadi-jadian itu ada semuanya. Ada semuanya. Tinggal kita sendiri ini menjadi santri yang benar-benar santri itu sekarang ini, Bapak sekalian, itu sangat berat. Tapi alhamdulillah kita punya nilai-nilai keagamaan, kita punya benteng pertahanan ya yang bisa kita pakai untuk melindungi ya. Melindungi kita dari berbagai macam dampak yang sangat destruktif itu. Nah, berkat perkembangan IT tadi itu, dampak yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sosial dan kehidupan rumah tangga juga luar biasa dahsyat. Sekarang ini kita melihat angka perceraian sudah meningkat. Karena apa? Ya, karena perkembangan IT ini. Pola hubungan manusia menjadi rusak gara-gara IT ini. Kalau panjenengan naik bis misalnya, yang umpel-umpelan, kalau dulu itu kan bercengkrama, tanya, jenengan paling asma sinten, asalnya saya pundi, dari mana, ya mau kemana, itu tahu, kenalan di bis, kemudian jadi pacar, kemudian jadi istri, itu banyak. Sekarang diem aja, duduknya berdampingan. Itu diem aja, saling kusuk membaca gadgetnya masing-masing. Rumah itu pagi-pagi kosong, kalau malam itu kan datang semua anak-anak dari sekolah, ada yang dari kuliah, ada yang dari kerja, bapaknya pulang dari kerja, ibunya juga ibu rumah tangga di rumah. Nah, begitu makan itu bisa bareng, tetapi diem semuanya. Nah, itu yang disebut sebagai era milenial, seperti era revolusi industri 4.0. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita ini bukan sekedar menjadi konsumen dari datangnya era revolusi industri 4.0 tadi itu, tetapi bagaimana kita ini ikut mengendalikan dan mewarnai. Saya kira Bapak-Ibu sekalian, itulah tantangan terberat kita kaum santri, agar tidak hanya kita menjadi bulan-bulanan objek dan konsumen dari mereka-mereka yang pintar menciptakan teknologi dan informasi, tapi juga bagaimana agar santri itu juga secara aktif menjadi aktor di dalam mewarnai dan mengendalikan produk-produk informasi dan teknologi yang kehadirannya itu tidak bisa kita tolak. Terus sekalian saya hormati, kita beruntung negara juga sangat aktif, proaktif dan mengakomodasi politik kaum santri, sehingga ada satu hari khusus yang disebut sebagai hari santri, yaitu pada tanggal 22 bulan Oktober setiap tahun. Dan kita sekarang ini alhamdulillah sudah memasuki tahun yang ketiga. Ini bentuk apresiasi negara terhadap peran kaum santri dan juga apa namanya itu pesantren serta para ulama ketika beliau-beliau ini aktif di dalam membela negara dan bangsa Indonesia, sehingga kita sekarang ini bisa menikmati kemerdekaan. Oh, sekali saya hormati, saya kira itu ya, saya tidak ingin panjang-panjang, saya mohon maaf setelah ini mau undur diri Mas Amin. Nanti malam saya ada acara
di kampung dalam konteks festival Hari Santri juga. Jadi mohon maaf, insya Allah besok hari Senin saya selaku rektor Universitas Ampel mewajibkan seluruh dosen laki-laki untuk pakai sarung. Tetapi saya titipkan harus pakai CD. Berbahaya soalnya. Harus pakai CD. Kecuali kadang ada yang menolak pakai CD karena dia bilang CD itu bid'ah. Kok kamu tahu kalau CD itu bid'ah? Ya Rasulullah enggak pernah pakai CD. Nah, ini salah satu bagian dari santri milenial juga kadang-kadang kayak gitu itu. Mereka itu enggak pernah belajar kitab kuning, enggak pernah baca tafsir-tafsir Al-Qur'an di pesantren, tahu-tahu belajar dari internet. Enggak pakai guru. Akhirnya apa ya, kayak gini nih, gampang menyisap-nyisapkan. Ya, gampang mengkafir-kafirkan. Nah, ini santri milenial juga. Memang kalau sekalian ada banyak konotasi kata santri yang bisa diperbutkan maknanya, tetapi bagi saya santri adalah mereka-mereka yang memiliki pemahaman dan ketaatan terhadap agamanya sehingga mampu memberikan manfaat dan maslahat kepada sesama manusia, kepada umat secara keseluruhan. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.